Presiden Joko Widodo akan kembali mengunjungi pusat persemaian berbasis modern di Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Dalam kunjungan tersebut, Presiden bersama rombongan akan tiba pagi hari, Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022, di Kecamatan Rumpin. Presiden akan menggunakan rute dari istana dengan melintasi akses Jalan Ranca Bungur, Ciseeng hingga Rumpin dan menuju pusat persemaian. Informasi didapat, Presiden Joko Widodo akan berkunjung bersama mantan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk meninjau pusat persemaian di Kecamatan Rumpin. Sebelumnya, dikutip dari Pojok Bogor, Presiden Joko Widodo direncanakan mengunjungi persemaian modern di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, pada Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Kodim 0621 Kabupaten Bogor menggelar apel pasukan pengamanan di lapangan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, pada Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022. Pengamanan sering dilaksanakan, namun saya meminta setiap pelaksanaan pengamanan dijadikan operasi yang baru, karena pengamanan adalah salah satu pengamanan yang tidak bisa diulang kembali, kata Dandim 0621 Letkol Gan, Ganrus Gandara. Hadir bersama Sekda, Kapolres Bogor AKBP Iman, Imanuddin. Sementara peserta apel diikuti pasukan dari Kodim 0621, Polres Bogor, PMI, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran. Ia menambahkan, setiap personil punya tanggung jawabnya masing-masing, mempunyai tanggung jawab yang besar, tidak ada satupun yang tugasnya tidak penting. Tidak ada satu personil pun yang tidak bertanggung jawab, semua memiliki tugas yang sangat penting. Jadi tidak ada yang merasa saya tidak penting, laksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya, katanya. Dandim menambahkan, bersama Kapolres, dan Sekda berharap seluruhnya bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diperintahkan kepada masing-masing bagian. Kita minta cek berulang kali apakah tugasnya sudah sampai ke bawah, apakah bawahannya mengerti tugasnya, dan mengerti tanggung jawabnya, kata.